Di video ku nyari sapi yang kemarin ada yang komen kayak gini dari user paus bang, ada nggak sih? Oke, di sini dia itu penasaran apakah ada paus di GTA 5. Yang kita lakukan adalah nyari jetski. Setelah dapat jetski, langsung aja kita renang. Setelah beberapa saat aku cari, di sini aku menemukan segerombolan ikan. Pas aku dekati, ternyata ini adalah ikan bandeng, cuy. Tapi apabila kita terlalu dekat, ikannya ini akan kabur-kaburan. Sampai akhirnya di sini aku menemukan sesuatu, di mana aku melihat sebuah ikan yang sangat gede. Ternyata ini adalah ikan paus. Yang katanya ini ikan paus bungkuk. Tapi kenapa ini nggak bungkuk? Apakah ikan ini rajin minum anlin? Kemudian aku coba bacok ikannya, ternyata itu nggak bisa. Ini nggak bisa atau aku mesonya nggak kena. Buat yang pengen tahu lokasinya itu ada di sini. Dan aku penasaran apa yang terjadi kalau ikan ini dibawa ke daratan. Ternyata pas dibawa ke daratan itu langsung mati. Terlihat di sini ikannya itu udah nggak gerak sama sekali. Pas aku coba cemplungin, ternyata ikannya ini emang udah mati. Ini gerak karena kesenggol ya. Kalau nggak kesenggol itu diem aja. Lalu jika dicoba di ikan paus tadi baru diangkat sebentar, pas dicemplungin ternyata udah mati.